Jumpa lagi di Dunia Meong. Dragon Li. Kucing yang satu ini merupakan kucing alamiah dari Tiongkok, Cina. Bukan hasil persilangan dengan ras kucing lainnya. Berdasarkan buku-buku kuno, kucing ini sudah ada sejak lama, berabad-abad yang lalu. Namun, baru belakangan ini, dia diakui sebagai salah satu jenis kucing ras. Kucing ini memiliki ciri khas corak tabby, yaitu corak yang seperti loreng, umumnya warna hitam dan abu-abu. Dragon Li memiliki telinga yang menonjol dan tajam, serta tubuhnya relatif berotot. Meskipun banyak kucing yang sekilas mirip dengan Li ini, mereka ini tidak mudah ditemukan di luar Cina. Kucing ini memiliki sifat cerdas, aktif, dan bersahabat dengan manusia. Namun, jangan salah, mereka merupakan pemburu yang sangat hebat. Tidak hanya berburu tikus besar, konon mereka juga pernah dilatih bisa untuk mengambil koran dan mengantarkan ke majikannya. Pada tahun 2005, seekor kucing jantan Dragon Li yang berkualitas bernama Neddy diikutkan dalam sebuah kontes kucing oleh pemiliknya. Kucing yang diikutkan tersebut menjadi juara pertama CAA Champion dalam kelas Experimental Breed pada Februari 2010. Dragon Li akhirnya diperbolehkan mengikuti kontes kucing dalam kelas lainnya oleh CFA. Dan sekarang ini, kucing ras ini sudah diakui sebagai ras tersendiri oleh CFA. Dan akhirnya, Dragon Li mendapat pengakuan dari Cat Fanciers Association atau CFA dan Cat Aficionado Association atau CAA. Terima kasih sudah menonton. Semoga infonya bermanfaat buat kalian. Ikuti terus Dunia Meong di video lainnya ya. Sampai jumpa.